Okey, ini proses 2K04 lapisan pertama. Lepas korang gosok tu, korang perlu letak samurai 2K04. Dia macam, boleh kata macam simen lah. Dia akan tutup lubang-lubang ni. Okey, pada video kali ini saya akan tunjukkan proses macam mana kita nak buat color chameleon K6. Okey, proses pertama adalah kita perlu gosok dulu terlebih dahulu cover side korang. Korang kena gosok. Lepas itu korang perlu letak 2K04, dia macam simen. Dan lepas korang letak 2K04, dia akan jadi seperti ini. Dan sebelum korang pergi ke color flat black, korang perlu gosok sekali lagi. Sebab korang lihat dia ada bekas-bekas tak rata ni. Korang perlu gosok. Lepas gosok, korang perlu pastikan kaset korang tu tak ada apa kasar, dan korang kena pastikan permukaan kaset korang tu licin dan dia tidak kasar ataupun tidak ada rambut habuk yang berada di kaset korang. Lepas itu pula, korang perlu letak spray flat black, dan ini hasil dia flat black. Korang perlu letak flat black macam ni. Flat black. Lepas itu korang kena gosok lagi sekali. Pastikan cover set korang tu tidak ada apa, pastikan cover set korang tu dia licin dan tidak ada kasar lah, tidak ada seperti habuk ke ataupun benda yang gelembung-gelembung di cover set korang. Okey, lepas tu bawa masuk ni K6. Untuk kertas pasir saya gunakan, kalau ada bekas-bekas crack yang besar, saya lebih dahulu menggosok dengan kertas pasir 150. Dan saya menggunakan 600 untuk melicinkan. Esok saya akan mulakan chameleon, letak strike dan saya akan spray 2K. Okey, sampai di situ saja. Kali ini adalah proses iaitu proses yang keempat ya. Macam seperti step yang saya beritahu, yang pertama adalah kita menggosok cover set, dan sesudah itu kita meletakkan 2K04. Seterusnya adalah flat black dan warna chameleon. Dia side yang lain dia seakan biru dan ungu. Okey. Dan selepas ini kita letakkan stiker dan spray clear coat 2K. Ini cover set yang telah pun saya leka 2K, yang telah saya clear tadi. Ini hasil dia, belum kering. Amasham. Nice.